Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Imam Syafi'i rahmatullahu alaih memberitahu kepada kita semuanya bahwa ada doa yang perumpamaannya seperti anak panah yang melesat pada busurnya dan kena tepat pada sasarannya. Jadi kalau doa ini kita panjatkan, doa ini kita munajatkan, doa ini kita bacakan di waktu yang sangat tepat, maka melesatnya pun cepat dan tepat mengenai sasarannya. Kapan itu? Doa yang dipanjatkan ketika waktu tengah malam sebelum subuh atau sebelum azan subuh dikumandangkan. Selesai kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu ini, selesai kita melaksanakan salat tahajud, selesai kita melaksanakan qiyamul lail, maka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita meminta. Nah, inilah seperti anak panah yang meluncur dari busurnya dan tepat mengenai sasarannya. Makanya di waktu inilah, di waktu yang sangat mustajab, kita dianjurkan untuk perbanyak melaksanakan berdoa kepada Allah. Kita dianjurkan untuk banyak-banyak meminta, memohon kepada Allah. Apapun permintaan kita, apapun hajat-hajat kita, baik yang kita belum mempunyai pekerjaan, berdoa kepada Allah agar diberikan pekerjaan. Ataupun yang cita-citanya belum terkabul, berdoa kepada Allah agar cita-citanya terkabul. Atau yang belum mempunyai jodoh, berdoa kepada Allah agar diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo mari berdoa di waktu yang mustajab ini, di waktu di tengah malam sebelum subuh, di mana orang-orang terlelap dengan tidurnya. Kita bangun melaksanakan sholat sunnah, melaksanakan sholat-sholat malam, melaksanakan sholat tahajud. Selesai melaksanakan sholat tahajud, kita bermohon kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah, menyampaikan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di waktu inilah waktu di mana diibaratkan seperti anak panah yang melesat pada busurnya, tepat mengenai sasarannya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.